Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang menginstalasi toren air ya. Bor nih, lagi ngebor. Tengselnya. Ih, cakep. Yang ini udah ya, bos. Gimana? Wih. Cakep. Apa kurang kena aja lagi? Apa-apa bos, kayak GK tutup, kayak asbes kayak bisa. Instalasi ini nih, instalasi pipa ini nih. Berarti harus sejajar tuh ya? Coba diganjel kali ya. Ini buat sambungan. Jadi ukur ala. Pakai stop kran ya, dia. Yang satuin dipasangin stop run, harganya iya buat kalau ada perbaikan tuh di atas bisa, di luhurnya bisa ya, di luhurnya bisa ya, di luhurnya bisa, itu kalau naik ke luhur gampang. Stop run itu namanya kalau ada perbaikan, jadi bisa di situ ditutup dulu gitu, ada perbaikan saluran. Terus stop run tuh harganya Rp35.000. Topran Mike Honda harga Rp35.000. Proses instalasi toren yang baru dipasang tuh pipa-pipanya nih. Walaupun hujan, semangat terus abang tukangnya nih. Hujan gemericik kasihnya. Masukin ke lubangnya. Nah, masuk. Tinggal di alurkan pipanya nih ke bawah, ini tinggal di paralel nih, keluar di sambung antara drum yang satu ke drum yang satunya lagi. Wah, masang pipa nih ke bawah
yang 1 inci, tinggi juga, ngeri ngelihatnya. Padahal nih agak cuaca hujan rintik-rintik. Duh, hati-hati bang ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, semuanya beres. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah, mudah-mudahan dilindungi ya. Oh, udah pemasangan nih yang satuin. Besi yang naik ini setengahin udah dipasang. Udah dipasang nih, arus naik dan arus turun. Sekarang lagi pas dicoba untuk naiknya nih air ke atas toren. Ditunggu ya, kurang lebih paling setengah jam nih penuhnya nih. Nih setelah reda nih saya naik ke atas nih, dan hasilnya seperti itu. Toren dihubungkan secara paralel. Tuh kita lihat dua toren sudah berdiri tegak di atas. Nih alat otomatisnya merek radar. Kita lihat nih udah ngocor belum, udah dicoba tuh ngocor. Tuh ada dua alat otomatisnya ya, buat cetak-cetak nanti saklar otomatis ya, dengan penuh. Nih pipa buat jalur naik lah berfungsi dengan normal. Tuh tutup dulu sementara karena di bawahnya ada, masih ada perbaikan jalur ya. Ini coba aja arus naik ke atasnya. Alhamdulillah dah. Kita lihat lagi ntar. Kita lihat nih pipanya sudah dibagi-bagi yang turun setengahin. Kurang lebih ada beberapa titik, ada 4 nih. Di bawah ada banyak keran juga nih yang diperlukan. Begitu. Udah ngalir airnya. Segitu dulu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.